Kerja di mana? Facial. Di salon. Kalau cita-cita gue sih, gue pengen banget punya home theater. Lo tidak bisa tetap saja kita katakan kalau dia seorang penerjemah, bukan seorang pengarang. Jadi Bapak masih belum mau bilang kita mau kemana? Kalau dijelaskan, nanti kamu semakin banyak nanya. Jenengmu siapa? Hei, jawab! Pasar kerap menjadi alasan bagi produsen film mengapa film itu dibuat. Jumlah penduduk yang banyak dan kebutuhan akan hiburan tentu membuat sebuah film punya potensi menghasilkan pundi-pundi rupiah di negeri ini. Namun tidak semuanya berpikir demikian. Banyak alasan kenapa film itu dibuat. Sebuah film bisa diproduksi untuk kepentingan propaganda, kampanye, ataupun sebagai saluran ekspresi. Enggak sih, maksudnya kalau kita berasumsi kayak begitu, jadinya kan seakan-akan pasar menjadi satu-satunya tujuan dalam hidup kita semua gitu. Yang mungkin iya, mungkin enggak gitu. Tapi kan kenyataannya enggak ternyata gitu. Dan enggak semua orang juga berkarya untuk pasar gitu. Film-film yang dia suka selama ini tidak masuk bioskop misalkan. Atau jenis-jenis yang film dia suka gitu, enggak masuk bioskop. Jadi kemudian, daripada gue nonton film yang gue enggak suka gitu, gue bikinnya film yang gue suka gitu. Anak-anak muda di komunitas film biasanya lebih cenderung menjadikan film sebagai saluran ekspresi. Mereka tersebar di pelosok-pelosok negeri. Komunitas-komunitas inilah sebenarnya yang berada di garda depan yang menjaga denyut dunia film kita terus bergerak. Jadi bisa nggak sih film-film non-bioskop ini punya pasar yang baik atau artinya bisa saling menghidupi gitu, kira-kira gimana? Sangat bisa. Seperti apa? Di saat bersamaan, saya juga direktur program dari Festival Film Purbalingga. Iya. Nah, di festival kami kemudian itu berjalan selama 1 bulan penuh dan 3 minggu di awal itu kami keliling setidaknya 20 desa di Karisidenan Banyumas atau kami sekarang menyebutnya Banyumas Raya. Di Cilacap, Purbalingga, Purwokerto, dan Banjarnegara. Dan itu ke desa-desa. Nah, satu titik itu setidaknya 700 orang. Setidaknya 700 orang. Tahun 2015 kemarin kami sudah berhasil menghitung perkiraan jumlah penonton layar tancap, program layar tancap kalau mereka nyebutnya ya. Itu di angka 10 ribuan. Okay. 10 ribuan. Dan antusiasme masyarakat desa itu luar biasa sekali. Bahkan ketika kami menentukan satu titik desa ini, tetangga desanya juga datang kan. Lalu kemudian seperti responnya juga dulu, baik ya, luar biasa. Bahkan ada di beberapa titik yang ya layarnya kan segitu-segitu doang ya, 3x4 meter gitu kan ya. Penontonnya hampir 1000, jadi yang paling belakang saya juga kadang-kadang mikir nontonnya apa gitu. Kayak TV 10 in sih kayaknya sih gitu kalau dari jauh gitu. Cuman mereka kan juga butuh festivity-nya ya, keperayaannya gitu kan. Nah, dan juga mereka ini antusias sekali ketika mereka menonton film-film yang mereka tidak akan pernah nonton di televisi. Karena kemudian di area itu tidak ada bioskop kecuali di Purwokerto, hanya satu. Dan itu pun tidak melulu memutar film Indonesia tentunya kan ya. Nah, ketika kami tunjukkan itu, antusiasmenya luar biasa, ekonomi mikronya bergerak, sama kayak layar tancap di Jakarta lah, ada tukang mie ayam, jagung rebus, dan segala macam gitu. Bahkan ada yang jualan BH itu, ada fotonya loh yang... gue yang waktu itu, oke, gitu, okay, why not, gitu kan. Okay. Nah, itu kan menarik dan ya kita bicara potensi ya. Artinya harus ada exercise yang tertata untuk melihat itu sebagai sebuah potensi yang bisa dielaborate lebih sehingga punya benefit untuk semua orang, untuk masyarakatnya sebagai penonton, untuk pelakunya dan seterusnya. Nah, aku sangat pede untuk bilang potensinya luar biasa. Kita sangat sedang besar, bicara ya. 250 juta gitu kan ya, yang tersebar gitu. Bioskop kita kondens ada di Pulau Jawa kebanyakan. Jumlah layar kita nggak sampai lebih dari 1.000 sekian ratus aja seluruh Indonesia ya. Nggak bisa kebayang sebenarnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan pemutaran film sebenarnya. Nah, sebenarnya si komunitas-komunitas film ini yang mengisi lubang-lubang itu tuh. Banyak sekali. Dan mereka militan ya. Sebetulnya menurut Anda sendiri, apa sih arti penting menonton
film baik yang non bioskop maupun yang bukan yang bioskop itu bagi masyarakat Indonesia apa sebetulnya? Oke, tiap-tiap orang pasti akan punya preferensinya masing-masing ya dalam menonton film atau produk audiovisual gitu. Yeah. Ada sekelompok orang yang akan bicara ini masalah entertain aja sih, hiburan aja dan segala macam. Tapi yang sebenarnya tidak bisa ditolak sama sekali adalah itu kan masalah motif menonton ya. Tapi kalau bicara soal essence apa yang ditonton itu akan selalu tentang pendidikan. Bahwa dalam sejarahnya film itu selalu menjadi alat propaganda yang paling efektif. Paling efektif gitu. Amerika melakukannya hingga hari ini. Uni Soviet jangan tanya gitu. Korea Utara negara yang konon sangat tertutup dari semuanya dan segala macam, mereka punya banyak sekali bioskop karena mereka punya kebutuhan-kebutuhan propaganda itu. Di tiap-tiap katakanlah kota kecamatan gitu ya di sana, itu ada balai kecamatannya untuk diputar film-film propagandanya tentunya. Tapi sedahsyat itulah sebenarnya film gitu lah. Nah, yang juga harus dipahami oleh kita semua bahwa film itu kan juga manuskrip sejarah. Kita bisa melihat kondisi masyarakat kita dalam periode waktu tertentu melalui film, salah satunya berdampingan dengan buku, dengan musik, foto dan segala macam. Film itu bisa bukan hanya bisa, film itu akan selalu menjadi bagian yang sangat penting sekali untuk itu. Makanya menjadi sangat urgent juga buat kita bicara soal pengarsipan. Sangat urgent buat kita untuk bicara soal membantu sinematek Indonesia untuk selamat dulu ya, karena kondisinya juga mengkhawatirkan gitu ya. Yang bersihin film, aku lupa namanya Mas siapa, dia sudah 10 tahun sedih lebih. Juga ya. 10 tahun lebih kerja di situ untuk bersihin tiap seluloid itu kan. Dan ketika saya tanya sama dia, Mas, apa sih yang selalu terlintas di pikiran Mas ketika membersihkan seluloid ini? Dan dia jawabnya jujur sekali ya, wah ini sejarah. I respect you. Wah ini sejarah ini nih. Sambil bersih-bersihin gitu, sambil digulung-gulung gitu. Dan itu yang kesadaran-kesadaran itu yang harus kita terus endorse di masyarakat gitu. Artinya penonton kontribusinya apa sih selain menonton gitu kan? Kritik. Penonton itu bisa punya kontribusi yang sangat dahsyat terhadap kritik. Kritik itu kemudian, aku orang yang nggak percaya, kritik harus membangun. Nggak, kritik adalah kritik. Ya kritik. Masalah bangun nggak membangun itu kan persepsi yang menerima aja gitu kan. Tinggal urusan dia lah ya. Iya, tinggal urusan dia gitu. Nah, dengan kritik itu kemudian kan akan ada dialog ya antara si pembuat gitu kan, dari si penonton. Film lu gitu-gitu aja ya gitu kan. Yang pembuat, yaudah yang nggak gitu-gitu aja yang kayak gimana gitu. Nah, dialog-dialog ini kemudian akan berkontribusi untuk menambah daya kualitas dari produknya dan segala macam. Itu makanya kalau di setiap produk kan ada suara konsumen. Moralnya sama konsepnya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Terima kasih banyak Mas Jaya Srana. Dan berbicara soal film, banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Terutama kita bisa belajar soal sejarah salah satunya. Dan tentunya pantang pulang sebelum layar terkembang, maju terus perfilman Indonesia.